Oke, halo semuanya. Gua akan coba main lagi Mat Runners. Gua akan main challenge-nya lagi. Kemarin ada challenge pertama, kedua, ketiga. Ini ada total ada 9 challenge. Nggak tahu kalau misalkan yang terakhir ini udah kebuka akan ada lagi atau enggak. Gua akan coba main rutin yang challenge ini buat gua upload di YouTube gue. Jadi ini yang ketiga namanya Climb a Hill. Follow the route to get to the top. Oh, ini cuman ngikutin rutenya doang buat nyampe ke atas, tapi buat biar dapat bonusnya, don't damage your vehicle, don't use the winch. Always use the cockpit camera when driving. Sebenarnya gue paling malas nih sebenarnya untuk lihat di kokpit. Cuman ya sudahlah, kita coba dulu. Use the manual gearbox to crawl. Enggak usah ada start tutorial, sini tinggal pencet R doang buat ganti-ganti gearboxnya. 1 plus atau segala macam. Gua pakai di auto aja deh. Oke, gua mau coba dari kokpit aja deh. Biar dapat bonusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Don't damage the car ya. Jangan sampai rusak deh nih. Bismillah pelan-pelan. Kayaknya jalanannya susah juga nih kalau dari dalam tuh ngelihatnya. Iya, ngikutin rute. Tuh, gua nggak kelihatan rutenya. Oke, gua biar pelan pakai. Oke, ini aja deh. Kok nggak bisa? Nah, manual aja deh, gigi satu, pelan-pelan. Oops. Nggak kelihatan jalannya. Oh no, ini kemana ya? Kok gue udah gak enak ya? Ah bodoh ah, gak dapet. Biarin aja. Oh, gak dapet bonus. Habis gak kelihatan, susah. Bodoh, bonus object failed. Bodoh amat. Gak mau pakai cockpit kamera. Oke, gue bisa lihat dari depan kan, ada batu atau enggak. Jalannya sempit dan jurang juga lagi, dan nggak boleh pakai winch lagi. Oops. Oops. Ini kemana? Oh, sana kanan. Oke, susah juga nih jalannya kalau nggak perlahan tapi pasti. Nih, sorry kalau banyakan diemnya ya. Ini gue lagi mencoba konsentrasi berat, anjay. Takut guling. Oops. Yang penting yakin, naik terus. Pakai low gear. Lah, udah sampai. Masa gini doang? You have complete the challenge. Ya elah. Udah gitu doang challenge-nya. Terlalu sebentar ya. Kalau gitu kita lanjut deh ke challenge yang kedua. Daripada dijadiin satu video, mending jadiin dua video ya.
jadiin satu video, dua challenge jadiin satu video. Find the trailer in the swamp and bring it to the camp. Bonus objective, complete the challenge during night. Oh, harus malam doang. Reach every watch point. Find fluorescent flowers. Aduh, kalau find nyari-nyari gitu-gitu mager banget sih sebenarnya. Oke, kita mulai aja. Kita mulai challenge yang kedua karena challenge yang pertama ternyata bentar banget. Aduh, ini enggak dapat bonus enggak apa-apa deh. Penting gaspol aja dulu. Headlight. Oke, find the garage tire trailer. You watch point. Hah? Oh, ini kayaknya bakal lama banget nih. Wah, ini sih seru abis nih kayaknya malam-malam. Suruh nyari. Seru. Night safari. Oke, okay, oke. Okay. Find the garden trailer. Ini waktunya cuman bisa sampai jam. Mana ya waktunya? Wrong way. What the hell? Gue gak boleh lewat jalan kayak gini. Wah, salah cuy. Salah jalan cuy. Salah jalan. Set, ini truk kayaknya. Gue harus kesini nih. Kemana tuh? Gue harus ke watch point yang ke dua-duanya ya. Gaspol bosku. Oke. Tiba-tiba dalam. Watch point pertama. Greng. Oh, garage trailernya di sini dong. Terus lewatnya mana ya? Ini jalannya gini aja gitu. Cannot be driven. Lewat semak-semak gini. Lewat sini bisa gak ya? Habis itu kita ke watch point kedua. Oh, bakalan lama nih kayaknya nih. Yaudah, daripada lama kita mulai aja langsung. Gitu truknya gede banget lagi kan. Kayak pohon lagi nih. Nyangkut lagi. Woy. Harus pintar nyari celah nih. Kalau gak nyangkut di antara batang pohon ini. Bukan 4x4 lagi nih, 8x8 nih. Aduh. Begitu masuk air langsung berat. Kita kocok gas dulu. Biar dapat traksi. Anjir, pelan banget. Oh, ini gimana bisa selesai? Posisi. Oh, ini. Oh, udah nyampe. Position your truck properly to attach the trailer, then reverse towards the trailer. Oke. Wah, gila ini pelan banget. Gimana sih posisinya? Oke, ini udah nyampe. Kita mundur dulu dikit.
Bentar. View-nya. The bread. Bring the Gerista trailer to the marked location. What the fuck? Oh my god, sudah lewat sini. Oke, okay, lewat sini. Cepat. Ini nyebrang sini ya. Oke. Okay. Wah, perjalanan kita bakal jauh nih rupanya. Udah bawa trailer, trailernya ini apa sih, rumah ya kayaknya deh. Jalanannya kayak begini. Kan gak jalan dong. Jalan pelan banget. Gua tahu cara cepetnya. Winch. Yah, letoy. Gampret. Ih, stuck dong. Gokil. Gue mau nge-winch malah stuck. Malah pohonnya tumbang. Oh gitu caranya. Jadi gasnya harus dikocok-kocok gitu. Bener-bener dikocok pelan-pelan. Kalau enggak dia gak bakalan naik, spin doang. Ya elah, jatuh semua dong. Gak ada pohon yang kuat apa? Oh no, stuck. Oke, bisa pelan-pelan berhasil. Wah, ini bakalan lama nih. Harus cari jangan yang air. Oke. Ini bukan air. Ntar lewatin air. Oh, gitu. Pohon retoy kan tabrak jatuh. Buat ngewin sih gak kuat. Wah, rawa buaya nih daerahnya nih. Rawa-rawa nih. Gaspol bosku. Tabrakin aja nih. Ambruk semua tuh, gak ada yang kuat deh. Wait. Oh, ini gua kanan dulu biar nggak lewat air. Banyak batang pohon, tapi batang pohonnya udah mati semua, jadi nggak kuat di winch. Ini tujuannya yang bawa apaan sih? Oke, okay. Ya lah, bawa ke sini. Buat apa kali di bawah sini? Trailernya mau diisi bensinnya itu. You have complete the challenge. Oh, harusnya gue ini dulu ya tadi, ke watchpoint kedua terus baru kesini. Oke. Ya sudahlah, gak apa-apa. Begitu dulu. Apa namanya challenge-nya? Challenge yang agak-agak gak jelas ini, tapi gue pengen coba nyobain semuanya. Nanti ini ada crane operator, ada delivery mission, visit grandma, cross a river, the expedition. Gue pengen cobain satu-satu semuanya buat diupload ke YouTube. Oke, kalau begitu sampai jumpa di challenge berikutnya. Bye.